Mungkin ini bisa dibilang telat ya, karena animenya juga udah beres, kita tinggal nunggu season 2-nya, tapi nggak apa-apa, kita review ya, karena anime ini sangat rame dan diadaptasi perdana ya, dan terkenal juga dari manhwa ke anime, dan itu satu langkah yang berhasil ya. Mungkin pencapaiannya bisa dibilang mirip dengan Tower of God ataupun God of High School, tapi ini bisa lebih badass lagi karena yang garapnya itu adalah studio yang serius. Anime musim dingin yang tayang di tahun 2024 dengan genre action fantasy. Mengusung konsep di mana karakter yang bernama Sang Jinwoo adalah karakter yang paling lemah di dunianya. Lah, kenapa bang paling lemah? Di dunia slow leveling, para pemburu monster dikenal dengan sebutan hunter. Nah, peringkat mereka ini diurutkan berdasarkan mana yang dimiliki oleh seseorang. Mana adalah bawaan sejak lahir dan tidak bisa diubah. Jadi tiap orangnya itu udah ada khusus ya, per orangnya gitu kayak gitu. Sang Jinwoo memiliki mana yang sangat kecil, bahkan diukur kemarin di episode kedua nilainya tuh hanya 10 guys. Jadi memang kecil banget. Sampai saat ini Sang Jinwoo adalah peringkat terendah dan masih duduk di peringkat E. Anime ini didasarkan pada manhwa Korea yang memang kita tahu juga ya, kemarin sudah mendapatkan total episode sebanyak 12 dan the last fight-nya tuh melawan Igris ya, keren bets lah. Kita berharap ya supaya cerita animenya ini lanjut dan memang berlanjut di season 2. Katanya sih rumornya di Oktober nanti, tapi masih belum ada visual yang menampilkan juga ya. Dari manhwa yang sudah ada dan memang terkenal ya, bahkan ada penerusnya kalau kalian ikuti sampai sekarang. Kemarin banyak yang gak terima saat patung dewa di solo leveling nyengirnya kurang serem. Lah, kalau menurut Mimin mah ya udah serem guys, karena di manhwanya juga udah serem. Dan memang jujur itu epic banget karena digarap oleh studio A1 Pictures yang sudah banyak banget dalam memproduksi anime. Contohnya ada Sword Art Online dan Nanatsu no Taizai. Di dalam anime ini grafisnya bisa dibilang berhasil banget ya, dan memang membuktikan kepada para penonton setianya bahwa garapan dari studio ini emang selalu niat dan bagus banget. Kayaknya sih udah mulai setara dengan Unlimited Budget Works ya, siapa lagi kalau bukan Ufotable. Musik openingnya enakan ya dan menghibur, dibawakan oleh Sawano Hiroyuki yang tidak diragukan lagi dalam membuat komposisi di berbagai lagu. Pokoknya mah cekit-cekit wak-wak, cekit-cekit wak-wak. Sorry guys, sedikit hiburan aja ya. Menceritakan Sang Jinwoo yang merupakan hunter paling bawah yaitu Ereng. Jinwoo ini sering dianggap lemah dan dianggap sebelah mata oleh teman-teman satu profesinya dan lebih sering dijauhi ya karena peringkat bos pada minggat ya tiap orangnya nih. Saat terjebak dalam dungeon misterius yang tidak terdeteksi, Jinwoo ini mengalami kebangkitan kedua dan mendapatkan kekuatan baru. Jinwoo dipilih oleh program, atau kita bisa bilang namanya ini sistem ya, yang mengubahnya menjadi pemain sepenuhnya. Lewat sistem tersebut, memungkinkan Jinwoo ini bisa menaikkan levelnya sendiri dan menghancurkan tiap monster yang ia temui. Intinya makin naik levelnya makin kuat. Jinwoo mulai melakukan eksplorasi dan terlibat dalam berbagai misi untuk bertempur dengan monster. Jinwoo ini menyadari ya bahwa ada banyak rahasia di balik kebangkitannya yang misterius dan kemampuannya ini sangat super lebih dari yang dia bayangkan. Apa yang akan terjadi ke depan silahkan kalian tonton ya, buat kalian para kaum batch episode ya, kita reveal langsung 3 karakter di anime ini. Pertama, Cha Hae-in. Dirinya adalah wakil ketua dari asosiasi hunter. Gaya bertarung Cha Hae-in ini memakai pedang sebagai senjata utamanya. Saat ini, dirinya berada di peringkat 9 sebagai hunter dan satu-satunya sebagai hunter kelas S wanita. Kedua, Lee Joo-hae. Dirinya adalah mantan hunter, sekaligus orang yang selalu menemani Jinwoo ya saat masih berada di A-Rank. Joo-hae ini seringkali menyembuhkan Jinwoo dan menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dirinya ini adalah cukup kuat juga ya, berperingkat Hunter B. 3. Sang Jin-ah. Dirinya adalah adik perempuan Jinwoo. Jin-ah ini selalu mendapatkan nilai terbaik saat ujian. Saat ini,
Jin Ah ini tinggal bersama kakaknya, sedangkan untuk ayahnya ini sudah tidak ada dan ibunya saat ini sedang koma dirawat di rumah sakit. Belum bangun-bangun ya, banyak yang mengatakan kalau ibunya ini berada di fase tidur abadi. Kelebihan di dalam animenya adalah sang karakter utama yang tidak mempunyai bakat dan bermodalkan keberanian saja. Dirinya tidak memiliki pihak lain selain Hunter karena hal itu akan menghasilkan uang. Istilahnya mah bakatku butuh gitu guys ya, membiayai pengobatan ibunya dan menyekolahkan adik-adiknya. Semua kehidupannya menjadi lebih baik saat melewati kuil Kertenon dan hidup kembali sebagai player. Dunia yang bisa bolak-balik dari kehidupan nyata ke dungeon menjadi keunggulan dari anime Solo Leveling ini. Serasa main game tapi dia ini kayak nggak ke isekai atau gimana ya. Jadi memang terkoneksi gitu antara dungeon dan real world. Dan itu menjadi satu yang memang unik ya. Dan jarang juga Mimin temuin di anime lain. Ya meskipun berada di dimensi yang berbeda tapi masih di dunia yang sama. Itu sih keinget Dragon Nest banget ya. Mimin gak bakalan spoiler lebih jauh ya, takutnya mengganggu kesenangan kalian dalam menonton animenya. Pokoknya, anime ini cocok buat kalian yang suka dengan anime bergenre action fantasy. Bagus ya anime ini karena memanjakan mata dan story-nya ini jarang dipunyalah oleh anime sejenisnya. Solo Leveling layak banget mendapatkan skor 8,5 atau bahkan lebih di atasnya ya. Tapi buat kalian yang selama ini gak mempersalahkan rating dan enjoy nontonnya ya have fun gitu ya. Pokoknya enjoy the show. Bagaimana tanggapan kalian setelah menonton anime Solo Leveling? Mimin ini review ya dari ke-12 episode sampai pertarungan Igris nih. Gimana? Puas gak? Kalau Mimin sendiri sih puas ya. Karena memang sampai Igris dan itu cukup jauh kalau menurut Mimin ya. Kalau dilanjutin season 2, nah memang kalau di Jepang nggak sepopuler itu, mungkin karena manhwa juga ya. Jadi kurang familiar juga kalau di sana. Well, tulis di kolom komentar bagaimana insight ataupun opini dari kalian.